Glory glory Manchester United, dan jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan menarik seputar dunia olahraga sepak bola Manchester United. Cristiano Ronaldo menangis usai melakoni pertandingan tandang di pekan keempat Premier League. Untuk diketahui, Manchester United menjalani laga tandang melawan Southampton pada laga pekan keempat Liga Inggris 2022. Cristiano Ronaldo meneteskan air mata usai pertandingan Manchester United versus Southampton. Dinyatakan bahwa Cristiano Ronaldo merasa kurang puas terhadap penampilannya untuk klub tercintanya. Momen itu sangat emosional lantaran Ronaldo mendapatkan dukungan dan kritikan penuh dari suporter Manchester United. Cristiano Ronaldo memberikan tepuk tangan sebagai bentuk penghormatan kepada fans Manchester United bersama dengan rekan-rekan setimnya. Striker berusia 37 tahun itu pun mengirimkan pesan menyentuh kepada penggemar Manchester United melalui wawancaranya dengan BT Sport. Sekali lagi dukungan yang luar biasa dari tribun, tulis Cristiano Ronaldo pada unggahan terbarunya di BT Sport seperti yang dikutip dari bolasport.com. Terima kasih, dukungan Anda sangat berarti bagi kami dan tujuan kami adalah menjadi lebih baik setiap hari sehingga kami dapat mencapai apa yang kami semua inginkan, kejayaan bagi Manchester United, bunyi ucapan Cristiano Ronaldo. Manchester United pun berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Southampton di laga tandangnya. Bruno Fernandes sukses menyumbangkan 1 gol untuk kemenangan Manchester United tersebut. Ronaldo masuk di pertengahan babak kedua, di mana Ronaldo masih belum menyumbang gol untuk Manchester United di Premier League musim ini sampai pekan keempat. Manchester United bakal melakoni pertandingan kandang menjamu Leicester City di Old Trafford Liga Inggris pada 2 September 2022. Leicester City akan melawat ke markas Manchester United dalam pekan kelima. Leicester City bakal menantang Manchester United.